tantangan baru akan nyambut kita. Kamu mau sama aku? Bismillahirrahmanirrahim. Atas restu ibu sama bapak, sama keluarga, semuanya insya Allah diterima lamaran Ali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lamaran Pinanya Kitbah dari Ananda Ari Prasetyo diterima oleh keluarga besar dari Ananda Dita, diterima oleh ayah dan juga ibu dan tercinta dari Ananda Dita, dan diterima oleh Dita sendiri. Untuk itu kami persilahkan untuk Ibu Hajah Nining Wihaningsi untuk menyematkan cincin sebagai tanda pengikat ke jari manis dari Ananda Dita. Dipersilahkan untuk berdiri Ibu Nining. Sekarang boleh berdua bersama-sama melihat, masih cium tangan, lihat dulu ke kamera. Tapi Ibu Nining lihat kamera. Ya, satu, dua. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Hajah Dewi untuk menyematkan cincin di jari manis Ananda Adi. Alhamdulillah acara berlangsung dengan baik dan penuh dengan nuansa Islami, penuh canda, nuansa kesakralan. Izinkan saya 2 menit saja sebelum memandu memimpin doa penutup acara khutbah ini. Tadi menetes air mata saya saat Ananda Ari Prasetyo ketika mohon doa dan restu kepada ibu dan ayah. Begitu pun saat Ari Prasetyo mohon keridhaan daripada ayah dan ibu Nita untuk bisa dihubah. Terakhir itu kita saat Ibu Hajah Dewi mengutakan agar anak tercinta kita bukan hanya hari ini untuk ke depan agar dipandu ke jalan Allah, terlebih Bapak Haji Alian Hasyim, ayah dari kita pun ringkas pada mengupakakan berpesan pada hari semangat sholat. Semangat sholat, semangat maknanya jalani hidup ini dengan optimisme, seraya percaya diri, percaya kepada yang kuasa. Tetap semangat kapanpun dimanapun untuk senantiasa meraih menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun jangan lupakan dibalik semangat itu sholat, sholat, sholat. Karena dengan sholat itulah nantinya nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Astagfirullah, terangi rumah tanggamu dengan tilawah Al-Quran. Kita dengar tadi bagus tilawah Al-Quran dari Ananda Ari dan sholat. Semoga kebersamaan dalam acara khidbah ini, kebersamaan yang penuh rahmat berkah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi doa dengan mengawali daripada doa ini umum kitab suratul Fatihah. Ala hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi wa azwajih wa zurriyyati wa ahli baiti sallallahu al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya Allah ya Hanan ya Mannan ya badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya Allah sampaikan salawat salam kami kepada Al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, kami bersyukur berhimpun dua keluarga besar Bapak Dr. Andes Daryanto, keluarga besar Bapak Haji Alian Hashim, dalam nuansa silaturahim, dalam nuansa hibah daripada Hari Prasetyo yang menjadikan Nyantri Rumita untuk dijadikan pasangan hidupnya ke depan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Jadikan ya Allah acara hibah ini acara yang benar-benar mengandung nuansa yang Kau berikan penuh rahmat, berkah dan ridamu. Jadikan ya Allah dua keluarga besar, keluarga besar Bapak Dr. Andes Daryanto dan keluarga besar Bapak Haji Alian Hashim Sarjana Ekonomi, keluarga besar yang nuansa ta'arufnya senantiasa terikat dan mengikat dalam nuansa akhlakul karimah, dalam nuansa rahmatan lil alamin. Ya Allah, jadikan Hari Prasetyo dan Nyantri Rumita sarjana psikologis yang saat ini dua insan mengikat janji memadu cinta, jadikan hibah ini ya Allah hari-hari yang dilaluinya senantiasa hari-hari yang penuh ceria, hari-hari yang penuh takwa, hari-hari yang bernuansakan iman dan akhlakul karimah, hari-hari yang dilaluinya untuk mengukir meraih prestasi, menjembatani perjalanan hidup dan kehidupan bahtera rumah tangga ke depan, dan nantinya pun akan merajut benang kasih menuju ikatan akad nikah, menuju bahtera sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya berpesan untuk Nahari dan Ananda Nita. Ini hanya baru hitbah, tetap jaga kehormatan masing-masing dan kehormatan dua keluarga besar daripada keluarga Bapak Haji Alian Hashim dan Ayah Anda tercinta. Dijaga hitbah belum segala-galanya, dijaga nama baik. Insya Allah kita doakan semua, nantinya pun kita jumpa kembali dalam acara akad nikah untuk mendapatkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.